6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Bertemu lagi dengan Kak Citra yang akan membantu kalian belajar dari rumah kalian masing-masing. Melalui video pembelajaran dari Kak Citra ini, kita akan belajar bersama-sama adik-adik. Nah, hari ini kita belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Masih tentang diriku dan aku merawat tubuhku. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan berarti merawat tubuh. Siti, Dayu, dan Lani bermain bersama. Mereka bermain balok huruf. Selesai bermain, mereka merapikan mainan dan mencuci tangan. Nah, ini adalah balok huruf yang dimainkan oleh Siti, Dayu, dan Lani. Ada banyak huruf yang terlihat, mulai dari A, B, C, sampai Z. Jumlah dari huruf itu ada 26. Ada huruf A, I, U, E, O. Ini disebut huruf vokal. Juga ada huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Itu disebut dengan huruf konsonan. Nah, di sini adik-adik bisa lihat nih, ada 26 huruf dari A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ini adalah penulisan huruf dari huruf besar dan huruf kecil. Untuk adik-adik di kelas 1, kalian akan belajar menulis huruf kecil ya. Ini ya, ini adalah huruf kecil. Oh, A bentuknya seperti ini. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra punya kata. Nah, adik-adik harus menemukan huruf-huruf yang diminta. Aku merawat tubuh dengan teratur. Aku menggunakan sabun, sampo, dan pasta gigi. Lingkari huruf A, I, U, atau O pada kata di bawah ini. Nah, Kak Citra punya kata yang pertama yaitu sabun. Mana huruf A, I, U, E, O yang ada pada kata ini? Yuk kita lingkari adik-adik. Kamu menemukan huruf apa ya? Ya, yang pertama adalah huruf A. Pintar adik-adik. Lalu apakah kalian menemukan huruf I? Tidak ada Kak Citra. Huruf U? Ya, ada. Huruf E? Tidak ada. Huruf O? Juga tidak ada pada kata sabun ini. Nah, untuk kata sabun ini ada huruf vokal A dan U. Lalu Kak Citra punya kata sampo. Coba kalian menemukan huruf vokal apa ya? Ingat ya, huruf vokal itu ada 5. A, I, U, E, O. Kalian menemukan huruf apa? Iya, huruf A. Lalu menemukan huruf apa lagi nih? Pintar sekali. Ada huruf vokal O. Sekarang Kak Citra masih punya kata berikutnya, yaitu pasta gigi. Kalian menemukan huruf apa nih? Ya, huruf vokal A. Ada 2 nih A-nya. Lalu huruf vokal I. Ya, ini ada berapa?
ada dua. Jadi ini adalah huruf vokal A, I, U, E, O. Lingkari huruf selain A, I, U, E, O pada kata di bawah ini. Jadi yang selain A, I, U, E, O kita lingkari adik-adik. Ada kata mandi. Mana yang selain A, I, U, E, O? Berarti yang masuk dalam huruf konsonan. Apakah kalian menemukan? Ya, yang pertama adalah huruf M. Lalu A, Kak. A ini termasuk huruf vokal, berarti tidak kita lingkari. Huruf berikutnya adalah N. Apakah N itu selain A, I, U, E, O? Iya, kita lingkari. Lalu ada huruf D. Huruf D, apakah itu selain dari A, I, U, E, O? Iya. Lalu I. Wah, I itu termasuk dalam huruf vokal, jadi tidak perlu kita lingkari. Kata berikutnya adalah cuci tangan. Coba adik-adik lingkari, mana huruf yang selain A, I, U, E, O? Ya, pintar sekali adik-adik, huruf C. Lalu mana lagi ya? Huruf C lagi, Kak. Baik, pintar. Lalu kalian menemukan huruf apa lagi? Huruf T. Iya, itu bukan A, I, U, E, O. Lalu huruf N. Bagus. Ada lagi huruf G dan huruf N lagi. Karena U, I, A itu termasuk dalam huruf vokal. Susun huruf-huruf berikut menjadi kata yang tepat. Nah, di sini Kak Citra punya huruf-huruf yang diacak. Dari gambar ini ada huruf-huruf S, E, K, R, A, M, A. Jika disusun menjadi kata keramas, ya. Nah, sekarang Kak Citra punya gambar ini nih. Ini gambar apa ya, adik-adik? Ya, sabun. Tapi hurufnya di sini tidak teratur. A, S, U, B, N. Kalau ditulis jadi sabun itu huruf pertama apa? Sa. Oh, berarti S dan A. Bun. Berarti kata berikutnya atau huruf berikutnya adalah B, U, N. Jadi sabun itu terdiri dari huruf S, A, B, U, N. Selanjutnya ada kata ini nih adik-adik. I, G, I, G. Dari gambarnya ini gambar apa adik-adik? Iya, ini gambar gigi. Lalu kalau disusun hurufnya menjadi bagaimana? Iya, pintar. G, I, G, I. Dibaca gigi. Udin, Edo, dan Benny rajin menyikat gigi. Gigi disikat memakai pasta gigi. Banyak dus bekas pasta gigi. Mereka membuatnya menjadi permainan bilangan. Udin menghitung dari bilangan kecil ke besar, mulai dari 1 sampai 10. Coba adik-adik, ucapkan angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah bilangan dari 1 sampai 10. Benny menghitung bilangan 1 sampai 10 dari bilangan yang paling besar ke kecil. Mana yang paling besar ya? 1 atau 10 adik-adik? Ya, kalau dari yang paling besar adalah angka 10. Yuk kita mulai dari 10 sampai 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Satu itu kalau kita berhitung dari besar ke kecil. Edo membandingkan bilangan. Membandingkan itu dengan memberi kata lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nah adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar membandingkan banyak benda nih. Nah Kak Citra di sini punya angka 10 dan angka 6. Maka jika dibandingkan, angka 10 itu lebih dari atau kurang dari atau sama dengan 6. Angka 10 itu lebih banyak dari 6. Jadi di sini jawabnya adalah lebih dari. Sekarang Kak Citra punya angka 5 dan angka 9. Nah, angka 5 ini lebih dari, kurang dari, atau sama dengan angka 9? Ya, angka 5 itu kurang dari 9. Di sini Kak Citra punya angka 3 dan angka 3. Wah, ini sama Kak Citra. Berarti angka 3 nanti sama dengan angka 3. Itu cara membandingkan angka. Urutkan dari bilangan yang terkecil. Nah, di sini Kak Citra punya 4 angka. Nah, kita mau urutkan dari angka yang terkecil. Ada 6, 3, 5, 4. Yang paling kecil yang mana ya adik-adik? Ya, yang paling kecil adalah angka 3. Setelah angka 3, angka berapa? Bagus, angka 4. Setelah angka 4? Ya, angka 5. Setelah angka 5? Ya, yang paling besar adalah angka 6. Masih urutkan dari yang terkecil. Nah, Kak Citra punya bilangan atau angka 9, 7, 6, 8. Kalau diurutkan dari yang terkecil, mana nih adik-adik yang terkecil? Ya, yang paling kecil adalah angka 6. Setelah angka 6, angka 7. Setelah angka 7, ya bagus, angka 8. Setelah angka 8, ya angka 9. Ini jika diurutkan dari yang terkecil. Urutkan dari yang terbesar. Nah, di sini ada angka 6, 2, 8, 1. Sekarang kita urutkan dari yang terbesarnya adik-adik. Mana yang terbesar? 6, 2, 8, atau 1? Ya, angka 8. Setelah angka 8, yang terbesar angkanya berapa? Bagus, angka 6. Lalu 2, yang terakhir adalah angka 1. Ini jika diurutkan dari yang terbesar. Contoh berikutnya, tetap urutkan dari yang terbesar. Ada 4, 1, 9, 3. Jika diurutkan dari yang terbesar, mana dulu nih adik-adik? Bagus, angka 9 dulu adik-adik. Setelah angka 9, 4, 1, atau 3? Iya, angka 4. Setelah angka 4, angka berapa adik-adik? Angka 3. Setelah angka 3 adalah angka 1. Itu angka yang paling kecil. Lengkapi urutan bilangan berikut ini. Nah, Kak Citra punya urutan bilangan dari 1 sampai 10. Tapi di sini ada tanda titik-titik. Jadi, titik-titik ini mau kita lengkapi dengan angka yang ada. Sekarang angkanya adalah 2, 3, 4. Berarti habis 4, angka berapa di sini? Iya, 5. Nah, setelah angka 5, angka berapa di titik-titik ini? Bagus, angka 6. Setelah itu 7 dan 8. Sekarang Kak Citra punya urutan bilangan ini. 10, 9. Nah, ini berarti mundur nih. Berarti angka selanjutnya berapa? Ya, bagus, 8. Setelah 8, 7. Baru 6, lalu 5. Urutan bilangan selanjutnya. 5,
6. Lah setelah 6 angka berapa adik-adik? Ya, 7, 8, 9, lalu 10. Itu tadi cara melengkapi urutan suatu bilangan. Sekarang bandingkan bilangan ini, gunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kak Citra punya angka 7 dan angka 7. Jika dibandingkan, ini angka yang sama adik-adik, maka kata pembandingnya adalah sama banyak atau sama dengan. Lalu berikutnya Kak Citra punya angka 5 dan angka 7. Angka 5 itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 7? Ya, angka 5 itu kurang dari 7, maka jawabnya kurang dari. Lalu ada angka 4 dan angka 1. Angka 4 itu lebih dari 1, atau kurang dari 1, atau sama dengan 1? Ya, angka 4 itu lebih dari 1. Mudah bukan adik-adik? Itu tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang 5. Semoga adik-adik semua memahami apa yang disampaikan Kak Citra. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Pesan Kak Citra, jaga kesehatan kalian, rawatlah tubuh kalian, dan tetaplah semangat untuk belajar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.